Hey yo, what's up guys? Kembali di Iron Man. Kali ini aku bakal review Silver Centurion Mark 33. Oke, diambil dari film Iron Man yang ketiga ya. Oke, langsung saja kita buka. Pelan-pelan. Siapa? Kita dapat instructions. Jadi yang kita dapatkan adalah kita dapat kepala tambahan ya, tentang tambahan, dan kita mendapatkan dua pisau seperti yang kita lihat. Oke, langsung saja kita buka. Oke, taruh di sini dulu seperti ini. Kepala ini bisa dibuka tutup, bisa dibuka tutup seperti ini. Oke, kita buka tutup, dan ini dia Iron Man-nya, Silver Centurion. Iya, Silver Centurion. Kita mendapatkan 4 buah tangan. Tangan yang mengepal dan tangan yang terbuka. Oke, dalam sudah kita buka saja. Oh, kita mendapatkan tambahan ini tadi. Ini bisa diganti, yang ini yang bisa kita ganti dengan yang battle damage. Kalau kalian suka yang mana, pakai yang battle damage atau disini aja, atau yang ini yang tidak battle damage. Oke, langsung saja kita lihat base-nya seperti ini ya, base-nya seperti ini. Oke, sudah ini. Nah, harus pakai baut, jadi susah untuk pasangnya. Kalau kalian mau masang, harus dibuka pakai baut dulu nih. Tapi saya tidak menyiapkan baut ini, atau obeng lah, obeng aja. Jadi ini aja. Nampaknya kita bisa dapat ini sama ini ya. Makanya kalau kita sudah pergi base-nya dia seperti ini. Oke, seperti ini tampaknya. Samping, tampak belakang, tampak kanan sama kiri, tampak belakang. Jadi yang tadi lihat yang tadi aku kasih tahu, ini pisau yang ini. Kita lihat ini pisau yang ini kita bisa taruh di tertambil dulu. Hati-hati ya, cuma yang tadi. Tadi jangan dimainkan, ini cukup bahaya. Kalau kena mata cukup bahaya. Jadi hati-hati ya, ini pisaunya beneran tajam, ini lancip ini. Kena beset kayaknya bahaya. Seperti yang di filmnya ya. Jadi tangannya bisa mengeluarkan pisau seperti ini. Ya, bisa mengeluarkan pisau seperti ini. Sebentar, ingat sendiri. Sabar ya. Oh, kita juga mendapatkan baterai. Baterainya kita bisa masukkan ke sini. Ini yang di samping-sampingnya atau di lingkaran ini kan ada warna putih-putih. Warna putih-putih itu di bawah ini ada tempat untuk memasukkan baterainya. Ini kelihatan seperti ini. Tapi kalian lebih bagus, bagus kan? Oke, sampai segini dulu review unboxing Silver Centurion Mark 33. Sampai jumpa lagi di
episode selanjutnya. Bye bye, sayonara.